laman kapal ilegal tersebut dari Vietnam, dari mana-mana lah negara manapun. Saya sebagai gubernur sangat sangat setuju. Bahkan ini prosesnya terlalu lama, harusnya tangkap seminggu tenggelamkan lah selesai. Soalnya begini, dari sisi aspek hukumnya, ketika itu jadi barang bukti tidak langsung dimusnahkan, dia kita menunggu mereka banding. Nah begitu banding atau kasasi dia menang, bisa aja kan? Nah, terus kapal tangkapan itu sudah dalam kondisi yang gimana gitu? Mereka bisa tuntut kita, karena itu hak dia masih berlaku di situ. Kemudian rusak, kan dia bisa tuntut. Nah, aturan kan kita yang buat, masa berhadapan dengan negara luar kita aturan kita tidak berpihak pada kita sendiri ya. Nah tindakan yang dilakukan oleh Ibu Susi Menteri Kelautan ya, dampaknya kalau kita lihat dari statistik petani itu, nilai tukar petani tidak pernah sampai 100%. Artinya apa? Petani itu akan lebih sulit untuk sejahtera karena nilai perolehannya, nilai tukarnya tidak sampai 100%. Tapi nilai tukar nelayan, nilai perolehan nelayan itu selalu di atas 100% sekarang, sampai 105%. Artinya nelayan, pendapatan dia lebih besar dibandingkan dengan kos yang dia keluarkan. Kalau petani, kos yang dikeluarkannya lebih besar daripada pendapatan dia. Nah ini fakta. Bahkan untuk ikan jenis-jenis yang lain ya, nelayan itu nilai perolehannya, nilai tukarnya itu sudah bisa sampai 120%. Artinya dia modalnya tenaga itu 100%, dia sudah bisa mencapai 20%. Tapi petani tidak. Nah, semakin tahun semakin baik. Artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan Perikanan ini ya itu pas. Dan kita sangat dukung. Saya kalau saya enggak ini tangkap musnahkan. Enggak usah tunggu pengadilan lagi. Ya. Nah itu udah jelas, udah jelas ya, dari sisi tangkap. Oh mau dilelang, nggak usah. Berapalah lelang satu kapal, paling lakunya 1 miliar ya. Nah kalau dibiarkan itu nggak menang. Terima kasih Pak.